Ya, hari ini kita mulai melipat surat presiden dan wakil presiden. Pertama, tanggal 5 dimulai sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan oleh KPU. Untuk jumlah surat suara sendiri ada berapa banyak ini? Ini jumlah surat suara yang kita lipat hari ini, jumlah busnya ada 159 bus, berisi surat suara 2000 per busnya. Kemudian ada sisa satu bus terakhir, itu berisi 539 lembar. Sehingga cukup surat suara kita sesuai dengan DPT dan plus 2%. 2% untuk cadangan ya? Cadangan, ya. Sudah ada ditemukan surat yang rusak atau gimana ya? Ya, ada. Ada beberapa lembar surat suara yang rusak. Tapi kalau total kita belum hitung. Ada yang sobek tadi, ada yang sobek satu, kemudian ada yang ini seperti ini ada satu. Tapi total yang rusak ini belum kita hitung. Belum bisa dihitung, Pak. Nanti setelah selesai semuanya dilipat, disortir, baru kita hitung jumlah suara yang bagus yang bisa dipakai dengan jumlah suara yang rusak atau nanti bisa dipakai.